Aku ingat saman parking kereta semalam tuh RM20. Rupanya 300. Mahal kan? Aku tak bayar. Nampak nih. Surat saman semalam yang putus tip telah dibatalkan. Kalau tak masak aku 300. Enggak senang nak cari duit 300. Nah, kalau duit itu macam daun ketah bolehlah. Aku boleh kutip kat belakang rumah tu. Daun ketah selai-selai 50 50 50. Nah. Jadi apapun aku ucapkan terima kasih banyak kerana saman aku telah dibatalkan. Dan yang lebih menarik, Majelis Perbandaran Kuala Lengat telah memberikan aku stiker baru. Selepas ni tempel. Yang dipakai stiker ni. Aku tak tahu lah ini untuk Kuala Lengat saja ke untuk Selangor, Selangor, untuk Selangor. So, oh, warna biru Selangor. Ya, Selangor. Ah, tak betul. Ni habis boleh tolong tempelkan dis. Tapi yang tu kita pasang ini. Okey. Tapi satulah. Aku tak tahu lah ni. Dia sepatutnya benda ni kau kena war-warkan. Kena diberitakan, kena dimasukkan dalam parlimen, bagi tahu semua rakyat bahawasanya parking OKU tu kena stiker yang macam ni. Kena bagi tahu, engkau jangan main saman je. Orang tak tahu. Bukan masalah orang tak nak bayar, stiker ni percuma. Tapi orang tak tahu, engkau kena bagi tahu lah. Yang tukang saman aku semalam, aku memohon maaf banyak lah ya. Saudara, anda telah bekerja dengan baik. Dah betul lah tu, engkau saman aku tu, dah betul lah. Cuma biasalah orang kena saman kan dimarah kan. Aku semalam marah lah sekejap. Engkau tu marah. Marahlah aku nak sedih pun ada. Aku nak gelak pun ada. Nak marah pun ada. Engkau faham ke perasaan aku semalam? Tak faham. Nak aku lukis ke? Engkau pernah kena saman tak? Macam tu lah. Lebih kurang. Kepada mereka-mereka yang bagi komen tu, ampun maaf ku pintulah. Dahlah cukup-cukup lah. Tak payahlah di apa di panjang-panjangkan lagi cerita. Harap semua dah settle lah. Aku tak bayar saman lah. Dah dibatalkan. Tapi apapun terima kasihlah kepada yang tukang saman aku. Sekurang-kurangnya pun aku punya follower jadi naik. 4,000 tu siapa nak cari. Aku tunggu-tunggu lah bila lah nak naik aku punya follower ni. Dan kali kalau aku parking kat tempat macam tu, engkau saman lagi, tak seletik kupingmu. Ngerti? Oh alah, pucah-pucah. Pagi tadi seorang ahli esko telah menelpon saya berkenaan video semalam. Jadi saya mohon maaf dan semoga perkara ini menjadi iktibar kepada semua dan menjadi tauladan kepada masyarakat umum, khususnya orang kurang upaya.